Ibtu Sugeng, Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Kosong laksanakan sholat isya dan sholat taraweh berjamaah di Masjid Miftahul Janah Rusun. Kegiatan tersebut juga bersama-sama dengan Lurah Kebon Kosong Bapak Samsul Ma'arif dan Ketua LMK Kelurahan Kebon Kosong beserta anggotanya. Giat ini dalam rangka memberikan himbauan Kamtibmas agar para pengurus RT, RW 11 Rusun Dakota Kebon Kosong bersama-sama dengan warga dengan melalui kebersamaannya bersinergi menjaga wilayah untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Serta bertujuan untuk menjalin silaturahmi sesama warga dan memberikan pengawasan terhadap anak-anak untuk tidak menggunakan narkoba dan tawuran. Acara ini juga diikuti sekitar 300 orang jamaah dan berjalan tertib, aman dan terkendali. Ini adalah penegak kesungguhan kita, masyarakat Kebon Kosong bersama-sama dengan pihak-pihak tiga pihak ataupun keamanan lainnya untuk menjaga wilayahnya agar wilayah kita tetap kondusif. Dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh warga khususnya RW 011 Rusun Dakota ini yang sudah melaksanakan ronda malam atas iskam. Dari Jakarta, Aibtu Sugeng, Rianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.